Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia kan, ini baru aja pulang jualan. Udah hampir jam berapa ini, bentar. Jam berapa tiki? Udah jam 2. Udah jam 2 baru aja pulang. Ini tadi enggak tahu, sampai saya lupa waktu karena ya alhamdulillah tadi tuh ada yang apa jenenge? Ngejak rabi. Cara bila ya, nongat ayah ini lah mulai. Tadi nih pumpong pisan, nenek yang gelem ngejak. Masa tuh dar, paling keblek-blekan main jeleput. Acur deh, oh ya. Asli? Ternyata tempatnya ada yang busuk. Acur paling keblek-blekan apa nganu? Ayah, eh? Apa? Oh, apa bunguku kok dan dalam? Bungu eh? Masalah, aku belum jadi bungu rotok kakek Andian. Apa? Hmm, kue cetas lagi belanja. Hmm, tidak. Apa tau waduh dalam tangki apa marna tangki marna tenan pora Fabila udah ambil mainan beto bakul. Ini tadi tuh saya dimarah-marahin sama para pelanggan karena tadi tuh saya kesiangan. Karena ya alhamdulillah hari ini tuh ruame banget. Ya alhamdulillah biasanya banget. Biasanya jam 10 kok balik orang balik jam 11 saat telepon. Nggih nek mbok enem. Ana apa den kuwe. Kok iki mesti ning kok iki rame dan rame kok. Biasa. Nggih nek mbok enem. Dia malah diparuh, disudah separuh. Katakanlah jatah ini biasanya 30.000 jadi 10.000. Jagungnya manis 4.000, jagung manis lho terang. Kelarangnya. Paling belanja sampai 500 lho Dar. Enggak, belanja aku 1.000. 1.000 malah Dar. Bakule kono bengok-bengok lho roh iki. Tenan. Lawe entah kim kayak nganu tangkole. Ini tadi tuh karena ya alhamdulillah terus apa jenenge menghabiskan sisa jualan. Terus setelah itu tadi tuh saya berhenti di rumah Mas Tony Channel ya, sekalian nyangkruk juga karena luama banget gak pernah main ke sana. Apa nih terong ya? Terong saya wandar widar. Tahu bral. Kadang hilang sih kok barang ngono kuwi timune barang. Lah terakhir dalane koyo ngono ya dhewe kuwi ning kuburan kuwi. Nganu apa jenenge? Gen tuh di sadranan tuh jalurnya itu nyelurut banget. Kime tewel jarene nanto tuwek-tuwek ya jajal delon dik. Ora iki ya, ora. Tadi pagi tuh masih bagus, tapi katanya ada yang beli tua-tua. Kira gua bubrak apa lo saiki? Bawang katanya ada yang harga 40. Hah? Kira-kira 30 jadi kurung-kurung. Bawang? Kalau kita panen main orang? Orang tanya tuh nih. Bakulku berapa nggak teko nggak deh? Bawangnya nggak teko lendi se. Bawang? 1.000. Brambang sih, sesuatu paling bakulnya brambang. Karena bakul brambang itu 2 hari sekali. Biasanya itu jorong di lapisan nganu bakul brambang. Itu jadi alhamdulillah kalau ini kawan-kawan tahu, karena tahu minyaknya mahal, tahunya nih sekerikil-kerikil, jadi mau beli itu agak
gimana gitu. Cuman laku satu nih tahu karena terlalu mahal mungkin ya bagi lokasi saya. Terus tewel nih tadi 2000, sebenarnya ini tewel lagi mahal. Segini 2000, terus nih koyok-koyok enggak itu badi. Apa nih? Tewel. Terus kentang nih tadi saya bawa 2 ombyo, alhamdulillah tinggal 2, berarti kelong 4, kelong 6 alhamdulillah. Tomat 1500. 1000 wes 1000. Apa tak terong ya? Apa? Jempol 3000. Terus ini tadi tuh kubis karena harganya 2,5 agak mahal. Jadi enggak begitu laku. Terus timun tadi 2,5 agak mahal kalau timun sekarang. Isinya 2,5. Terus ini tadi tuh nih besai baru aja belanja di bawah iter. Mungkin atau keburu-buruan atau gimana enggak paham juga, tapi udah blonyok seperti ini jelas-jelas kerugian. Satu. Terus kelapa, karena kelapa itu di sini murah banget. Ini segini 2000 itu bagi ibu-ibu tuh mahal banget nih. Jadi saya itu hanya bawa 5, masih sisa 3. Karena di sini tuh kelapa meskipun enggak ada wet tapi murah saiki. Ini bung 1500. Tadi alhamdulillah udah mulai ada yang mau beli, cuman kelong 2 kalau bung. Tapi kalau yang lain jamur kayak sop, kayak kulit bungo, koro, alhamdulillah udah habis, banyak yang habis lah. Ini capar yang masih sisa. Kenapa ini nasibnya capar seperti ini? Artinya di tender? Lengen tani aku me terhana wayah balik mampir di se. Gini mbok nom, dadi niki ya wis lali terusan. Arepe balik. Dan alhamdulillah kayak jajan-jajan pun juga banyak yang habis. Terus ini kawan-kawan yang terutama tongkolnya itu udah habis. Terus ya pokoknya lauk-lauknya itu lagi masuk ya sentak iki mungkin lauknya. Oh, ternyata ini lauknya juga udah habis di sini. Alhamdulillah jajannya cuman tinggal nih roti bakar, karena tadi tuh roti bakarnya enggak begitu banyak yang beli. Seutuh ini ketuk ya cek loro, ini seribuan ketuknya, ini ketuknya juga 1000. Dan tempe juga alhamdulillah udah habis, alhamdulillah banget udah habis semua. Alhamdulillah jeli gue ketatap nganu apa jenenge pager pedot terus sana kiri plastik ya. Lo ngarep balik ya gimana? Hati-hati lo Dar. Ya. Dan alhamdulillah banget kan hari ini tuh. Yes, pokoknya serba alhamdulillah. Yo akeh lah. Wong aku mek blonjo duit entek ngampean. Apa? Ngampe duit sing digawani mak entel. Ngampean. Karena tadi itu punya modal di, sebenarnya bukan modal sih, ini aku rada ngeleleng. Titip uang 50.000 disuruh belikan brambang bawang sekilo-sekilo, cuman tadi itu ya alhamdulillah bakul brambangnya itu tadi enggak hadir. Alhamdulillah. Oh, tadi ini kena tangi blonjo dhisik no. Lebih ye tangi blonjo dhisik terus besok belanja. Karena saya kan agak orangnya itu eksklusif, jadi sekali pesen tuh enggak langsung dibawa kan. Tapi enggak, malah demen pesenin aku. Gimana aku ya, enggak ngerti. Lagi mungkin aku sampai dunyau-nyau kawanan. Karena ngomong Toman Bangkong mah budal jam telu. Oh ya kan tadi tuh berangkat jam 3 itu udah kesiangan. Karena gimana ya, ya paling mulai sekarang tuh berangkatnya jam 3, jadi agak kesiangan sedikit lah. Mungkin ibu-ibu nanti mau marah-marah, tapi enggak apa-apa lah. Terus tuh tadi tuh balen kerupuk masih banyak banget balenya kerupuk. Wes ae jol niki meh dijoline. Ini tidak dari toko yang ambil di obrok saya. Tapi ya. Heeh. Ambur ah. Ya ora lah, tahu lontong menceritane mambung ora dinganu kok. Kita loro ae. Sak nganu isine piro to? Isine embu piro meh? Sak kresek. Aku meh nggo 5 lah, ora mau 5 paling. Oh meh nggo sak kresek tok, men. Sak kresek isi 5.
Heeh. Apa sedeng iki? Sedeng lah diolak-alik. Mas ora iso sampe notone. Ya pinter bakul notone panggan diwalik. Sedeng. Loro telu papat limo. Karena Yuni lagi nyidam jadi minta tahu lontong. Oh ya kan nih karena udah jam berapa ini sobat tunjukin lagi. Udah jam 2 lebih 17 jadi saya udah juga ada capek jadi video kali ini saya akhirnya sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah mensupport channel saya dan Mbak Yuni channel. Saya doakan agar teman-teman sehat selalu dan rezekinya tambah lancar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.